penonton setia MBA Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya berharap Anda tetap subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. Oke. Nah, tema kali ini saya akan membahas yang biasa saya utarakan, yaitu aktivasi benda bertuah. Nah, aktivasi benda bertuah itu apa? Saya jelaskan sedikit satu persatu, setahap demi setahap, supaya teman-teman paham dengan detail. Aktivasi benda bertuah adalah membangkitkan atau menghidupkan suatu energi dari benda itu sendiri. Contohnya, misalnya ya, seperti ini, tasbih atau batu alam lainnya. Jadi aktivasi itu sifatnya permanen, karena energinya memang sudah ada di dalam benda ini. Ini adalah dari galik kelor ya, galik kelor, tasbih. Jadi galik kelor itu dari pohon kelor yang ada di dalamnya, yang sudah tua. Nah, itu yang diambil di dalamnya yang berwarna hitam. Nah, itu memang sudah punya tuahnya sendiri. Tetapi kalau kita ambil seperti itu aja, kalau energinya belum dibangkitkan atau dihidupkan atau dibangunkan, maka benda tersebut tuahnya tidak berfungsi untuk kita, gitu loh. Nah, makanya banyak teman-teman mengenal istilah seperti diisi, diasma, atau apapun istilahnya. Tapi memang itu bagian yang berbeda dari aktivasi. Nanti di selanjutnya saya akan berikan contoh perbedaan antara aktivasi dengan asman atau isian, gitu loh. Walaupun metodenya mirip, tetapi hasilnya berbeda. Karena kalau aktivasi, kuncinya adalah seperti ini. Bendanya adalah akan permanen, gitu loh. Kalau permanen, dia tidak akan hilang, dalam arti selamanya energinya sudah dibangkitkan dan anytime itu berguna tuahnya. Nah, kalau isian biasanya atau asmaan, misalnya kita benda-benda seperti, tidak usah batu alam, contoh benda ini dah, ini mainan anak saya. Benda ini jika saya bacakan doa kunci yang saya miliki, maka benda ini akan berenergi. Berenergi menjadi tahan sajam misalnya ya. Siapapun yang memegang benda ini, dia tubuhnya akan kuat, kebal, tahan dari senjata tajam. Nanti di saya akan lanjutkan masih di video ini. Ini saya jelaskan dulu teorinya, nanti praktiknya akan saya buktikan, gitu loh. Jadi teman-teman bisa mengetahui, gitu loh, apa yang saya bicarakan benar atau tidaknya. Jika ini kita bacakan doa kunci yang saya miliki, maka benda ini akan kuat dan berenergi, gitu loh. Tetapi sayangnya benda ini tidak akan permanen. Seperti air, bila kita minum, setelah kita buang air kecil atau buang air besar, maka keluar, selesai. Jadi tubuhnya tidak kebal lagi atau tidak tahan sajam, gitu loh. Nah, benda begitu juga dengan benda ini yang saya bacakan, seperti itu. Oke, sebentar. Nah, itu perbedaannya yang jelas ya, tidak akan permanen, hanya ada jangka waktunya. Jadi kalau misalnya digunakan asmaan tapi dengan benda alam seperti batu cincin, kalau saya perkirakan tergantung kekuatan spiritualisnya, itu bertahan antara 3 bulan sampai 6 bulan maksimal, seperti itu. Oke. Tapi kalau yang bendanya memang sudah mempunyai tuah untuk tahan sajam, saya aktifkan, bangkitkan, hidupkan, bangunkan. Jadi permanen kekuatannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita akan lakukan suatu pengujian. Sebentar. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke level pengujiannya ya. Nah, kita uji dulu yang asmaan atau isian ya. Seperti ini ya. Ini benda biasa ya, mainan anak ya.
Sekarang saya punya satu buah pisau. Oke, ini saya taruh dulu. Ini pisau baru, mungkin baru seminggu atau dua minggu, saya nggak tahu, istri saya punya. Kita coba uji ketajamannya dulu. Ya, kita coba ya. Kita pakai ini aja deh. Tajam ya. Oke. Ini ingat ya, ini adegan berbahaya ya, jangan ditiru di rumah ya. Ingat sekali lagi, jangan tiru di rumah. Ini saya tidak memakai apa-apa ya. Ini hanya kalung hiasan, riasan. Ini teman-teman saya tunjukkan ya perbedaannya. Saya letakkan dulu. Sebentar, saya lupa lepas kunci tenaga di saya. Sebentar. Oke. Sekarang kita coba lagi ya. Oke ya, teman-teman lihat ya. Ini ada suatu luka ya. Oke. Berdarah ya, karena ini pisau ini tajam. Saya pun juga nggak mau terlalu kencang. Sekarang kita bandingkan suatu benda ini yang kita isi ya. Kita isi ya, coba ya benda ini. Sekarang kita coba ya, dengan tekanan yang sama. Ya, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Ini memang saya yang pertama pun saya pelan, nggak sampai kencang. Yang kedua juga, tapi ya memang ada sedikit darahnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, benda ini sudah terisi dengan energi. Jadi dia mempunyai power yang cukup. Semoga video tadi menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang selama ini bertanya apakah ini benda ini permanen. Jadi jawabannya sudah pasti permanen gitu loh. Tetap semua ini adalah sarana, semua keberhasilan atau perlindungan semua datangnya dari atas. Benda ini aja sarana keselamatan. Ingat, kita bukan kebal. Kita itu, kalau kebal itu kita tidak bisa mati. Kita itu tidak bisa berdarah sama sekali. Kapanpun kita disuntik pasti tembus. Nah, kalau ini adalah ilmu keselamatan. Ilmu keselamatan itu adalah di mana tubuh kita berbahaya, ada energi yang akan melindungi kita. Yakin saja, semua itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Banyak-banyaklah berbuat baik, seperti bersedekah, menolong orang, jangan membunuh atau makhluk-makhluk lain seperti binatang-binatang. Hindari perbuatan seperti itu, gitu loh. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan, senantiasa menolong orang, maka Anda akan selalu terlindungi, rezekinya akan berlimpah, gitu loh. Nah, ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya penyelarasan dan penyatuan itu berbeda ya. Kalau menurut saya jadi begini. Penyelarasan adalah tahap awal di mana Anda pertama kali berinteraksi dengan benda Anda. Jadi itu diperlukan suatu penyelarasan. Nanti akan ada
tahap namanya penyatuan. Penyatuan tuh di mana Anda sering memakai, Anda merawatnya. Secara tidak langsung energi itu akan menyatu dengan tubuh Anda. Sekalipun suatu saat bendanya tertinggal, Anda akan mendapatkan benefit dari benda tersebut walaupun benda itu tertinggal. Jadi jangan terlalu khawatir benda yang tertinggal Anda seperti kehilangan sesuatu, jangan seperti itu. Jadi biarkan saja semua datangnya dari atas gitu loh. Jadi walaupun benda yang tertinggal, energinya masih menempel di tubuh Anda. Biasa sekitar 1-2 hari. Kalau Anda rajin merawatnya, Anda senantiasa yakin, terus yakin sama yang di atas, bendanya itu hanya sarana, maka saya jamin keselamatan akan ada pada diri Anda. Walaupun misalnya contoh ya, seperti kita mengendarai sebuah sepeda motor, kita wajib menggunakan jaket yang tebal agar melindungi diri kita dari angin atau takut jatuh, besut atau apa gitu loh. Jadi menggunakan helm agar melindungi kepala kita, seperti itulah fungsinya. Bukan berarti kita memang pasti selamat sih, bukan, memang saya harus rawat, tapi yang jelas itu membantu menahan energi itu melapisi tubuh Anda, membantu menahan. Jadi seperti itu. Jadi proses penyatuan itu akan datang dengan sendirinya, tergantung setiap media. Contoh para pemahar yang aktivasi bendanya sendiri dari dia ke saya, penyatuannya ditanya sampai mana Pak, bisa anti tembak, anti cukur, semua tergantung medianya. Saya hanya membuka potensi yang ada di dalam benda tersebut. Kalau benda tersebut bisa anti tembak, dia akan anti tembak setelah diaktivasi. Jika benda itu bisa anti cukur, dia akan anti cukur setelah diaktivasi. Jadi seperti itu. Oke, tergantung balik lagi potensi yang ada di medianya. Saya hanya perantara yang membuka dari kunci benda Anda, dan saya mengaktifkannya, membangunkan energinya. Seperti halnya kita membeli sebuah mobil, Anda harus isi bensin, Anda harus punya kuncinya untuk mengaktifkannya. Seperti itulah kurang lebih kira-kiranya. Oke. Penjelasan ini semoga bermanfaat buat para pemahar saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan subscriber saya, terima kasih. Tetap pantau video ini terus. Jangan lupa tekan tombol loncengnya yang sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol like ini jika video ini Anda suka, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.